Alhamdulillah sore hari ini jalan tol ruas Solo, Yogyakarta, Kulon Progo seksi 1, Kartasura, Klaten sepanjang 22,3 km sudah selesai dan siap dioperasikan. Penjabat Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Nana Sujana ASMM mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan jalan tol ruas Solo Yogyakarta YIA seksi 1 Kartosuro Klaten di gerbang tol Banyudono Boyolali. Ruas tol Solo Yogyakarta ini diproyeksikan untuk mengurai kemacetan di Jalan Nasional Solo Yogyakarta dan mengungkit pertumbuhan perekonomian di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kami tadi mendampingi Bapak Presiden yang juga didampingi oleh Pak Menteri PUPR dan Mensesnek meresmikan jalan tol Solo Jogja gitu. Yang saat ini diresmikan adalah jalan tol Solo sampai ke Klaten ya, 22,3 km gitu. Alhamdulillah ya, jalan tol ini akhirnya diresmikan dan mulai jam 00 ini akan sudah bisa digunakan. Keberadaan daripada jalan tol ini tentunya dapat mengurai kemacetan-kemacetan yang selama ini terjadi di antara Klaten sampai ke Surakarta gitu. Dan tentunya kami pun berharap kepada masyarakat bahwa jalan tol ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu.